Sejumlah keluarga kerabat dan rekanan Api Firmansyah tersangka kasus suap Ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 turut dilakukan pemeriksaan. Sri Astuti Ningsih yang merupakan agen BRI Link yang pernah diminta untuk mengirimkan sejumlah uang dari keluarga Api Firmansyah juga ikut diperiksa KPK. Dirinya mengaku kejadian tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum OTT KPK. Sudah beberapa kali melakukan transfer di jasa BRI Link miliknya. Selain itu, Astuti juga menegaskan tidak mengenal Api Firmansyah maupun keluarganya. Gitu kayaknya enggak begitu kenalnya lah. Yang terkait transfer dari BRI Link tuh gimana tuh? Iya, ceritanya tuh. Ada saudaranya kan paling numpang transfer dari apa ke rumah. Dari ke agen BRI Link saya. Terus transfer ke itu ke Pak Api. Pakai rekening saya, cuman dia ngasih uang cash gitu kan. Itu yang nominalnya berapa? Aduh, dia lagi, sudah lama kan ya. Tapi sering, ada beberapa kali? Ada lagi, sudah beberapa kali gitu. Tapi kita gak tahu itu untuk apa, Bu ya? Gak tahu lah untuk apa. Saya kan cuma jasa pengen uang. Itu pertanyaannya seputar itu, Bu ya? Iya, seputar itu lah, sekelilingan itu ditanya-tanya. Selanjutnya pada pukul 10 WIB, Hasanuddin dengan menggunakan kemeja biru masuk ke dalam ruangan pemeriksaan KPK. Usai diperiksa KPK, ia mengaku diberikan beberapa pertanyaan oleh penyidik KPK. Namun ia membantah terkait adanya pemberian suap yang diberikan dirinya kepada Apif. Hasanuddin sendiri sebenarnya masuk dalam jadwal pemeriksaan pada Senin 10 Januari kemarin, namun baru hari ini ia dapat memenuhi panggilan KPK. Kita ada ngasih apa? Ngasih duit ke Apif? Gak ada ngasih duit, Bang. Jalan ya? Kita dari sosial, siapa nama? Hasan. Terima kasih, Bang ya. Ya, terima kasih, Bang. Selain itu, Fatmawati yang merupakan wira swasta mengaku ditanyakan soal pekerjaannya dan juga ditanyakan perkenalannya dengan Apif Firmansyah. Fatmawati kepada awak media mengaku hanya mengenal Apif sebagai rekanan kerja dan mengetahui Apif saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Ketok Palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Pak Apif, Ibu pribadi kenal sama beliau? Tidak kenal, Bu ya? Tidak kenal. Tadi seputar apa, Bu, ditanyainnya, Bu? Seputar pekerjaan yang beliau laksanakan. Berapa pertanyaan tadi, Bu? Cukup lumayan banyak. Kita dari siapa, Bu? Ibu Fatmawati, direktur. Tapi tidak terlibat atau pernah memberikan uang? Enggak ada, mantap, Bu ya? Enggak ada, Bu ya? Tidak kenal Pak Apif ya, Bu? Tidak, pernah ada kejadian. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.